Namaku Wira Hari Setiawan, biasa dipanggil Wira. Impianku ingin jadi orang sukses, bagaimanapun caranya. Aku sempat membangun usaha kecil, tapi ternyata gak semua usaha yang kulakukan itu benar. Aku salah berusaha. Lagi. Ih, kemana ya pulpennya? Ya. Apaan? Kamu lihat pulpen aku enggak? Tadi itu ada di sini. Bukannya tadi di atas meja? Iya kan, tapi sekarang nggak ada. Coba cari dulu. Nggak ada, mana masih baru lagi. Coba cari di bawah meja. Udah dicari, tapi nggak ada. Kamu malah kinyangin lagi. Ih, siapa juga yang nyalahin? Eh, ada guru, ada guru, ada guru. Oh iya, bentar. Maaf, Dar, cuma satu. Dar, yang pulpen, Dar. Dar, kamu ambil pulpen aku ya? Enggak, kok, Cah. Yang benar. Iya, masa? Yaudah nih, kalau gak percaya nih. Nih, kok jadi kamu yang marah? Lagian kamunya sih duluan yang nyalahin. Ya udah, maaf. Iya. Eh, Cah. Tapi aneh deh, tadi pagi pulpen aku yang hilang. Sekarang giliran pulpen kamu yang hilang. Jangan-jangan di kelas ini ada tuyul nyanyi. Apaan sih, Dar? Aneh-aneh aja. Gak ada tuyul di sini. Iya, Kausa. Enggak. Iya. Enggak, Pak Dar. Ye. Enggak. Ye. Enggak. Bukannya pulang lo ribut. Yuk, pulang. Iya. Kenapa kamu ngambil pulpen orang lain? Karena pengen usaha sendiri. Dengan cara ngambil pulpen orang lain? Iya. Gak kayak gitu, Wir, caranya. Berwira usaha itu perlu modal. Dan yang paling penting, kejujuran. Kamu gak tahu, Fadil sama Ica sih berantem gara-gara pulpen. Emang iya? Lihat aja sendiri. Pokoknya kamu harus minta maaf. Iya, ntar aku minta maaf. Terus gimana dengan usahaku? Tenang aja, Wir. Ntar aku bisa modalin. Tapi... Wira, usaha! Maaf, karena aku telah mengambil pulpen kalian tanpa izin. Maaf juga, karena aku telah menjual pulpen kalian atas nama wirausaha. Dulu, aku pikir berwirausaha itu hanya tentang keuntungan semata.
Tapi ternyata keuntungan yang kudapat hanya menghasilkan masalah. Sekali lagi aku minta maaf, Wira. Wira, jadi selama ini kamu yang ambil pena kita. Maaf ya, aku udah ngambil pulpen kalian tanpa izin. Sebagai gantinya, aku kasih promo beli satu gratis satu untuk kalian. Ayo dong, mumpung lagi promo. Ya, bukan orang lagi bukan tuh. Ya jelas bukan dong. Benar yang Rio katakan. Usahaku kini mulai menghasilkan. Tentunya dengan cara yang benar.